Saya dulu di Duri Utara, Jakarta Barat. Saya tinggal di rumah susun Daan Mogot ini kurang lebih 1 tahun. Tempatnya dibandingkan sini lebih bersih di sini. Karena di sana selain kami di pinggir kali, juga kami di pinggir rel kereta. Di situ kita rumah selalu berdempetan di antara warga rumah lain, dan itu tidak ada rumah beton atau tembok. Namun kayaknya sekarang setelah kami merasakan lebih layak, tinggal di rumah susun, lebih bersih, dan juga bisa lebih kesehatan lebih terjamin. Pribadi saya sendiri juga mengucapkan ya terima kasih, lebih aman di sini. In GK Indonesia, we truly believe that a person's life can be transformed to become someone that is useful and capable, that can serve the country, that started from their living condition. Besides the pillar of infrastructure, there are 4 other pillars that our program focus on: healthcare, education, productivity, and community development. The experiences that GK get from building communities in 8 GK sites gives GK a good benchmark and formula of doing its work on a massive scale. So this Rusunawa project is really good in moving our program much faster, and the buildings are actually developed by the government. Kunci tumbuh dan berkembangnya Gerakan Kepedulian Indonesia adalah karena kita bersama-sama menjalankan kegiatan ini dengan semangat membangun gerakan bersama, yaitu sebuah gerakan kepedulian yang dibangun dari kita, oleh kita, dan untuk kita sendiri. This Rusunawa program not only aims to make Jakarta more beautiful and clean, but it has a more noble purpose, which is to give back the human dignity to these families by giving them proper homes and facilities. GK implements the community development programs, which aims to empower communities to become productive, cultured, and self-reliant. Now we can see the community life being built, the sense of belonging and ownerships, responsibilities, being grateful, and clean, safe, peaceful environment. Nama saya Muhammad Sobri. Umur saya sih kurang lebih 14, kelas 2 SMP. Tinggal di sini sudah 1 tahun lah. Rumah sih bagusan di sini. Lingkungannya bersih, nyaman, aman, tentram. Ada turnamen ini, saya bahagia. Kesempatan untuk bermain bola, mengenal lebih jauh tentang ini, masa depan. Mimpi saya menjadi pemain sepak bola, kuliah atau sekolah yang lebih tinggi, berani untuk memikir lebih jauh lagi karena ada kesempatan. Apalagi saya udah menjadi juara turnamen, tidak nyangka juga bisa menjadi juara satu ini. Apalagi bisa megang piala 2 itu, pemain terbaik dan top scorer. Pelatih memberi instruksi untuk jangan menyerah sebelum mencetak gol. Di dalam latihan itu nilai kebersamaan, kerukunan dalam satu tim itu menjadi nilai positif bagi kita semua. Terima kasih kepada Jis yang sudah melatih saya. Ya bedanya sih lebih disiplin, sopan pada yang lebih tua, menghormati yang di atas kita umurnya. Rasanya hidup lebih teratur, menjadi juara suatu kebanggaan bagi tim, saya diri saya sendiri, dan orang tua. Rusun juga penting buat masa depan saya dan masa depan tim ini. Menurut saya sih ini langkah pertama saya untuk menjadi pemain sepak bola. I hope that this effort will continue so that there's no one left behind. And my wish is that other cities in Indonesia will adopt the good example in this city, and all of them will build this nation together. Today, we have only touched about 3,000 families. But in Indonesia, there's a whole lot of poor people in the millions. Di Jakarta ini sangat banyak yang masih perlu perubahan perilaku, penaikan kapasitas, sangat banyak. Penduduk kita di Jakarta ini luar biasa. Nah, kalau kita bisa, kalau dari yayasan ini bisa mengcopy ke seluruh gerakan ini, saya yakin kita akan sangat cepat untuk maju.
I would like to invite everyone from the private sector or the public sector, if we become the change agent, the driving force behind all this improvement, we can achieve our dream of making our country very strong in this global landscape.